65 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim Macan Komeri Polres Ogan Komeri Ilir berhasil menangkap DPO pelaku begal di tempat persembunyiannya di Desa Keluang, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Muba. Pelaku bernama Eko Pranoto selama 5 tahun menjadi buronan polisi. Pelaku yang merupakan residivis sejumlah kasus kriminalitas ini dikenal tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Pasalnya di tahun 2017, salah satu korbannya meninggal dunia. Dalam 5 tahun terakhir, pelaku berpindah-pindah lokasi persembunyian untuk menghindari kejaran polisi. Duta Baja Mandiri menerima pemasangan rangka baja, plafon, dan aluminium. Alamat Jalan Pahlawan, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Telepon dan WhatsApp 0821773714014. Kami mendapat informasi setelah tersangka yang sudah ada diamankan, tersangka DPO, kami dapat informasi bersembunyi di Kecamatan Muba, di daerah Desa Tungkal Ilir, di Kecamatan Muba. Kami mendapat informasi, langsung kami tim bergerak menuju ke tempat persembunyian TSK Eko Pranoto. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.